sotong. Ada telur sotong lagi. Kita ada korek-korek sikit lah. Haa. Ui. Ayam goreng. Telur masin. Bendi. Haa. Tak ada bendi tak boleh lah. Tunggu apa lagi? Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam dia, walaupun kita bungkui, still panas lagi. Replay sekali lagi ya. Wow. Ayam goreng dah cukup rasa. Setelit sebab panas. Dia goreng dengan rempah-rempah belong pun tak tahu. Main sedap macam ni. Ayam dia pun besar. Ha. Bila gigit kena dekat bahagian ayam yang garing-garing ni, crispy kat dalam. Nasi dia, dia letak kuah. Rasanya dekat 9-10 jenis kuah dia bubuh. Kuah kari ikan, kari sotong, kari daging, kari apa, kari udang. Lepas tu dia bubuh pula dengan kuah hitam dia, kuah daging hitam dia. Itu yang best tu. Dia bubuh kuah pedas lagi. Tak payah habak lah nak kuah apa. Dia tahu dah nak bubuh sendiri kuah tu. Ni, sotong ni. Tengok ah, dia bagi yang ada teloknya. Nampak tak? Nampak dalam tu ada apa? Telok sotong. Penuh. Makan ah. Oi, Bella dah lah suka sotong. Dapat dalam hotel ada telur. Macam syurga. Nasi dia tadi, daripada tadi dia letak tu dekat atas pinggan warna putih. Tapi ni dah tak ada warna putih langsung lah. Semua jadi colour macam ni lah. Makan telur masin lah. Telur masin kena aja kalau makan nasi kandang. Masin sikit. Bendi sikit. Benda dia fresh. Bila makan dengan kuah dengan telur masin sekali. Kick. Potong